Bagus tuh, lama karang itu di Thailand. Harganya tuh. Masalahnya. Masalah itu nanti kah? Kah, nai kah? 20 baht. Halo guys, nah kita lagi di Chatuchak fish marketnya nih. Ya, ini jual perlengkapan alat-alat buat di akuarium ya. Tuh, ikan juga jual. Tanamannya juga, tanaman hiasnya. Tuh. Ini bukanya tiap hari Rabu aja guys katanya. Sampai malam katanya. Bukanya dari jam 10. Fish. Tuh guys, lihat guys. Sesuatunya bagus sih. Wah, lihat artisnya. Sampai. Dua nih yang kosotin. Yang shelter sama yang tato yang. Guys, tokonya guys. Ini yang di dalam toko-toko ya, yang di luar juga ada yang trotoar ya. Tuh. Ini di Chatuchak. Katanya bukanya ya. Rabu dong. Oke, lihat. Bus. Mantosa. Ayan. Ayan. And discuss. Bagus. Arwana. Thank you.
guys. Lihat guys. Ramai. Hari Rabu ni. Hari Rabu begini ramai. Ikan perot. Perot. Sampai dah kap. Dan genggiskan kita udah segede itu loh. Genggiskan. Bagi teman-teman yang mau lihat fish market ini adanya cuma hari Rabu ya. Cuma hari Rabu saja. Dan tadi harganya berapa ya? 90.000 ya. Yang gede apa yang kecil? Oh, mau gede mau kecil sama ya? Dan kalau 300 dikali 400 berarti 120.000 ya. 120.000 yang itu ikan betta fish. Ayo. Udah habis nih, kayaknya batasnya sampai sini. Tadi yang di pinggir jalan juga ada ya, teman-teman. Betta fish kebanyakan. Warnanya yen, lu piara lu yen. Warnanya bagus-bagus. Iya, kecil aja warnanya begitu. Gua punya aja masih putih loh, belum kayak begini. Ini mah memang dia punya, kan aslinya orang pada ngambilnya dari sini ya. Banyak betta fish. Ada? Ada. Tuh yen, saking menangin yang dapat piala yen. Tuh.
Pialanya dikasih ini. Yang kecil-kecil aja warnanya udah keluar begitu loh. Kecil-kecil begini loh tuh. Ukuran kecil aja warnanya besar banget. Enggak boleh bawa ke Indonesia. Dia kan dari Kalimantan ya, Sumatera mana ada di sini. Kalaupun ada dia import ke dari sono ke sini ya. Kalau ini mah kan gampang diternakin. Kalau buat dia kan ikan alam susah diternakin. Gak bakalan bisa temu buat dia loh. Udang kecil. Udang kecil. Buat itu aquascape. Iya, buat aquascape. Mas Koki. Guys. Ikan marble ada di sini. Guys, masih ada, guys. Ntar saya videoin yang di pinggir jalan ya. Ikan mas, ikan gapi, ikan mantis, ikan mantis. Cupang, lobster, rohan. Kopinya gede-gede, jumbo-jumbo, 450 baht kurang lebih harganya. Ikan kapiat. Kapiat. Baik guys, nanti kita sambung lagi. Baik, masih di Chatuchak Fish Mart. Nah, ini yang di pinggiran jalannya ya. Tadi kan yang agak ke dalam. Itu lohan. Ori Thailand. Fish Market di Chatuchak. Ini bukannya tiap Rabu aja. Nah, ini juga ada makanan jajanan-jajanan ya. Kalau yang mau beli. Jajanan-jajanan tuh. Ayam. Sate-satean. Waduh. Ini ada di pinggiran jalan ya, di trotoar ya. Tadi yang pertama itu kan ada di posisinya agak ke dalam, jadi ada kios-kios gitu ya. Ini yang di pinggiran jalannya.
masih satu jalan lah. Perlengkapan ya, ada tanah, ada batu, perlengkapan semua ada di sini. Itu marketnya. Hari Rabu lumayan ramai. Enggak, itu udah tawar. Ikan lohan 120 baht. Murah kan? Ini 150 baht. Murah. Ya itu disuntik. Tuh, ikan cupang 10 baht. 10 baht harganya. Dan di spot tetapi Karafis 100 baht, isi 10. Bagus. Kecil-kecil bagus ya ikannya, lobster. Tapisnya kecil-kecil udah bagus warnanya. Kayak di Jatinegara nih teman-teman. Di Jatinegara juga ada pindah ya, sekarang ke dalam ya. Dulunya kan masih di trotoar, tapi subuh. Nah, kalau ini bukanya hari Rabu dari jam 10. Katanya sih sampai malam ya. Sekarang hampir mau jam 5 nih. Ulat Hong Kong itu ya, tapiat dan marble ini atau nih dan apa nih warna-warni. Tanggapi.
gua jangkrik jangkrik. Akuarium terus hiasannya tuh. Nien, kalau mau akuarium lo kayak gini beli buat di kantor lo. Udah, kayaknya udah habis nih teman-teman. Tuh, nih dari ujung sini sampai sana teman-teman. Ujung sana ya. Baiklah, kita untuk fish market sampai di sini teman-teman. Nanti kita nyambung lagi ke tempat lain. Oke, thank you.